Annyeonghaseyo, kembali lagi dan aku Anggi. Kali ini kita bakal nge-review-review lagi nih guys, karena aku lagi suka nge-review dan kebetulan produknya pas udah habis, jadi aku mau nge-review lagi. Kali ini kita bakal nge-review apa? Buat yang penasaran, jangan lupa buat di subscribe dulu. Terus jangan lupa buat di like video ini. Terus loncengnya jangan lupa di klik juga. Dan kalau aku upload video, kalian orang pertama yang tahu kalau videonya udah terupload, terus nonton deh. Cus, kita langsung ke videonya. Oke, jadi kali ini kita bakal nge-review tentang kita bakal nge-review produk Korea lagi nih. Kalian udah pasti sering dengar produknya itu keluarannya siapa, karena ini terkenal banget yang cat rambut bubble-bubble pasti udah sering dengar kan. Nah, tapi kali ini kita bakal nge-review tentang treatmentnya. Ini Miss and Skin. Rafalannya nggak tahu, tapi kita bakal nge-review yang ini. 3 minute salon max pack. Jadi kalian kalau beli cat rambutnya biasanya dikasih serum yang bungkusannya itu kan kayak gini kan? Ya. Jadi awal mulanya aku mau untuk beli ini itu karena waktu pas yang aku pakai cat rambutnya dan aku cobain serumnya itu emang sebagus itu, dia emang bisa bikin lembut banget, padahal rambut kini udah nggak tahu kayak apa tahu kasarnya kayak gimana. Tapi pas pakai ini dia itu bikin rambutku lembut dan gak usah tunggu lama-lama, gak perlu kayak krim bat yang harus sejam dipijit-pijit, gak usah. Kamu cukup pakai ini, terus sabunan, terus cuci muka, gosok gigi, udah bilas, selesai deh. Kan kalau krim bat kan kita harus pijit-pijit lama ya kan, harus di steam lagi rambutnya. Kalau ini nggak usah, kamu cuma tunggu 3 menit aja udah. Jadi dia tuh kayak gini, bisa bisa nggak sih ini? Sisanya aja ya. Warnanya itu agak kuning, kok nggak kelihatan sih. Warnanya itu agak kuning. Terus dia tuh harum, harumnya enak banget guys, nggak bohong, seger banget wanginya. And dia nggak bikin aku ketombean juga. Terus dia nggak terlalu kental. Pokoknya kalian bisa cobain aja sendiri. Itu ini bagus, makanya aku pakai sampai habis guys, gak bohong. Oke guys, jadi kemarin itu ini penghabisan pas aku keramas, makanya aku bikin videonya sekarang. Hasilnya tuh kayak gini. Dia nggak nyangkut, padahal rambut gue ini tipe rambut yang kasar, gak nyangkut sama sekali guys. Jadi emang selembut itu. Jadi rambut gue gak diapa-apain, enggak, maksudnya gak dicatok, gak diapa-apain. Aku keringinnya juga apa alami, gak pakai apa tuh namanya, nggak pakai hair dryer, nggak suka, jadi gini aja. Jadi basah dikasih biar kering kayak gitu, udah hasilnya kayak gini.
bagus guys. Jadi ini tuh recommended buat kalian cobain di rumah. Cuma 3 menit. Dan kalian bisa ngedapetin rambut yang lembut, berkilau, dan gak kasar. Oke guys, sekian dulu review dari Anggi. Semoga review ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat di subscribe, terus di like video ini. Terus jangan lupa di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nana.